It's been a long time coming, I ain't seen nothing. Help me please, out of breath I'm running. The bridge is burning after me. Life don't seem like it used to. Love don't feel like it used to. Di mana kedua mempelai alhamdulillah telah dibukukan dengan akad nikah yang sah
atas di kediaman mempelai putri. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, baiklah acara resepsi pernikahan pada malam ini mari kita buka bersama dengan melepaskan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Fadel Lihawa kepada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be in me.
betul-betul
tanamkan di dalam diri kita untuk selalu taat kepada perintahnya dan selalu menghindari segala yang terlalu dilarangnya, karena kita sudah mau mencapai kehidupan hidup sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan rumah tangga kita harus tanamkan di dalam diri kita adalah rasa syukur. Karena di dalam rasa syukur itu Allah juga selalu menjanjikan kepada kita sebagai hambanya, siapa yang bersyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu kepadanya. La in syakartum lazidannakum wa inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmatku kepadanya. Siapa yang mengingkari nikmatku maka akan azabku akan. Insyaallah rumah tangga kita akan sakinah mawaddah warahmah sampai akhir kita insyaallah. Mungkin itu pesan saya yang singkat bisa sampaikan kepada Ananda kedua, mudah-mudahan bisa ditangkap dalam hati. Kemudian untuk yang ketiga kalinya saya memohon kepada seluruh hadirin sekalian, mari kita sama-sama mendoakan kedua mempelai. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, berkat doa kita semua, keduanya bisa menaruhi hidup rumah tangga dan sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan kesabaran ketika menghadapi cobaan, dan diberikan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat yang baik maupun yang tidak baik. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam wa sallam. Bismillahil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hafidin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afini bihi wa yukafi bi nafsihi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdi bis salamati was sihhati wa afiyat lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin khususan sayyidul hajatina. اللهم افتح علينا أبواب خير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الجنة وأبواب رزق. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعلما طيبا رقبي. اللهم ارزقنا كمال المتبادل ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. وبالخصوص صلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سكيان دكتور كامي دنا سيرات المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita akan masuk pada waktu bersama. Namun sebelum acara mulai, kami mohon kepada kedua mempelai serta kedua orang tua untuk berdiri sejenak di depan pelaminan. Thank you.
berkuala pada malam hari ini dinyatakan selesai, dan kami atas nama keluarga besar Ahmad Abbas Kuala Amile mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu telah hadir pada acara ini. Dan sebelum acara ini kami tutup, kami mohon kepada tamu dan undangan untuk dapat mendoakan kepada kedua mempelai. Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta akan diberikan keturunan.